Aksi sejumlah anak pang berjenis kelamin laki-laki mengamuk dan mencuri barang dagangan sebuah warung Madura viral di media sosial. Aksi anak pang tanggung ini terekam jelas oleh CCTV yang dipasang di warung tersebut. Diketahui, peristiwa ini terjadi di wilayah Tanara, Serang, Banten, tanggal 4 Agustus tahun 2023. Kumpulan anak pang yang berniat mengamen malah berbuat onar hingga merusak dagangan di toko. Barang dagangan yang tertata dengan rapi akhirnya menjadi korban karena menjadi bahan saling lempar. Bahkan salah satu anak pang sampai memanjat etalase dan berdiri di situ sambil marah-marah tak karuan. Tak terima dengan perbuatan gerombolan itu, penjaga warung Madura sempat terlihat keluar warung dan mengejar gerombolan tersebut. Kapolsek Tanara AKP Edi Mulyana membenarkan kejadian itu. Peristiwa keributan di warung Madura itu terjadi pada Jumat malam tanggal 4 Agustus tahun 2023. Edi menjelaskan setelah menerima laporan dari penjaga warung Lihaton 36, pihaknya langsung mengamankan para pelaku di sekitar Kampung Kepaksan, Desa Pedalaman, Kecamatan Tanara. Usai videonya viral, keributan yang terjadi antara anak pang dan pemilik warung Madura sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Tanara, Polres Serang, Polda Banten telah memfasilitasi kedua belah pihak untuk menyelesaikan kesalahpahaman tersebut. Polsek lagi mengadakan mediasi dengan pihak keluarga, dengan pihak anak pang juga. Alhamdulillah kita menempuh jalur damai dan kita sudah tidak mempermasalahkan masalah ini. Dan terima kasih juga pada Bapak Kapolsek yang sudah membantu kami menyelesaikan masalah ini. Dan terima kasih juga pada Bapak Kapolres. Persoalan ini sudah selesai. Thank you.